Manajemen Bali United resmi melepas gelandang bertahan, Ahmad Agung Setia Budi. Dia mewakili manajemen Bali United hanya bisa berharap yang terbaik untuk karir pemain asal Demak, Jawa Tengah tersebut ke depannya. Ya, kontrak Ahmad Agung yang selesai akhir musim ini tidak diperpanjang setelah berkoordinasi dengan tim pelatih. Kami dari manajemen Bali United hanya bisa mendoakan semoga karir Ahmad Agung bisa semakin ke arah positif mengingat usianya yang masih muda. Terima kasih juga karena selama Ahmad Agung sendiri bergabung dengan skuad Serdadu Tridatu pada awal musim kompetisi 2018 lalu. Bersama Bali United, Ahmad Agung sempat tampil di berbagai laga penting seperti final Piala Presiden 2018, penyisihan grup Piala AFC 2018, Liga 1 2018 dan terakhir menjadi bagian dari tim Bali United yang menjuarai kompetisi Shopee Liga 1 2019. Bukan mencoba selalu bersama jadi sebuah harapan kita juara. Di musim ini Ahmad Agung telah bermain sebanyak 13 laga bersama Bali United. Hal yang menjadi ciri khas pemain yang satu ini adalah kemampuannya menguasai bola serta karakternya yang tidak kompromi ketika merebut bola. Matur Suksma Ahmad Agung, sukses selalu untuk kariermu. Jadi sebuah harapan kita juara. Hanya untukmu Bali, kami ada di sini. Sekarang ku berjanji.